قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وجمعه في التوراه الامين الى ان قال قيل اتخذ الليل جملا تدرك به امدا ادركتك ذلك له ملام هاري sebagai kendaraanmu untuk mencapai cita-citamu. Maksudnya kendaraan ialah untuk solat, untuk berdoa dan juga untuk kita munajat ikhtihal pada Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau ada satu buku khas tentang kelebihan malam. Sebab malam dibanding dengan siang, banyak lebih malam. Sebab itu Al-Quran turun pada waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Isra' wal Mi'raj berlaku bila malam. Subhanalladhi asra bi amalihi lailan. Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Tursaina bila malam. Wa adna Musa 40 lailah. Demikian. Nabi Musa juga keluar daripada Mesir, lari daripada Firaun dan pengikutnya, bala tenteranya pada waktu malam. Munajat sedap ketika tahajud pada waktu malam. Demikian. Orang yang tidur pada waktu malam, esok nak berperang, lalu dia tidur sedap dan rasa sedap, itu kurniaan daripada Allah. Tetapi orang yang tidur ketika solat, itu orang munafik. Ini disebut oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Contohnya, esok berlaku peperangan, lalu malam ni dia tidur ataupun dia tertidur sekejap, apapun waktunya, itu adalah kurniaan daripada Allah untuk baginya kecerdasan, untuk baginya energi, tenaga. Tetapi kalau orang itu dia tidur mengantuk ketika solat, itu tanda orang itu munafik. Nah, apabila kita sudah tahu tanda-tanda, kita buang. Nah, kerana itulah Syekh Nuruddin sangat tidak gemar kalau orang mengantuk ketika mengaji. Nah, usahakan. Tapi kalau dah mengantuk nak buat lagu mana, tak apa, silakan. Sila bukan makna sila mengantuk nak. Dah mengantuk, tak apa. Sila mengantuk, masuk pergi minta kebenaran guru, masuk muka ataupun buat lagu mana. Sebab beberapa saat bersama dengan guru dalam majlis yang penuh dengan barakah, Masya Allah, Al-Habib Omar mengatakan, beberapa ketika berada dalam majlis ilmu itu, itu lebih berharga daripada dunia dan apa yang ada dalam dunia. Sebab mungkin orang ada harta tetapi dia dikalahkan oleh hartanya sebab dia tidak tahu mengendarai harta. Orang yang punya kekayaan ataupun kepandaian, akhirnya dia jadi sombong. Walau dalam majlis ilmu diajar macam mana nak supaya kita yang kawal akan harta, kita yang kawal akan kepandaian, bukan kita dijadikan kenderaan. Orang begitu juga entuk sebagai seorang pelajar. Waktu malam itu bagus juga untuk belajar. Man talaba laula sahiral layali, siapa yang nak kepada ketinggian, kecemerlangan, dia akan sahiral layali, dia akan berjaga malam. Malam itu adalah waktu yang sangat special. Nanti baca kitab beliau Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki tentang malam. Qala al-musannifu faqad ittafaqa bi nadhmun fi hadha al-ma'na. من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكمال. فضل أبي Respon pengarah kitab, iaitu saya mengubah pantun semakna, iaitu lebih kurang makna di atas, iaitu siapa mahu seluruh obsesinya tercapai. Siapa yang nak, apa yang dia mahu, inginkan, cita-citanya tercapai, jadikanlah malam hari kenderaan untuk mencapai. Kurangilah makan agar sanggup berjaga bila sahabat idamkan capaian sempurna. Kurangkan makan supaya kita sanggup berjaga. Sebab orang Arab sebut akal kathir kasul. Akal kathir kasul. Siapa yang makan banyak, dia jadi malas. Sebab
makan banyak menyebabkan perut itu penuh. Bila perut penuh, maka akan jadi mengantuk. Bila mengantuk, mengaji tak boleh, solat tak boleh, study malam tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sudah mengantuk. Nah, orang yang nak jaga malam, makannya mesti sedikit nipis makan. Sebab itu paling bagus, breakfast itu makan berat. Supaya tengah hari sedikit ringan dan malam sedikit ringan. Nah, ini semua berat, Masya Allah. Orang-orang video kita, dia wajib nasi itu. Masya Allah. Baru ini Ustaz pergi ke Johor, ke Tangkak Johor. Satu sekolah, sekolah menengah Lughatil Arabiyah. Macam tu nama sekolah dia. Sekolah menengah Lughatil Arabiyah. Masya Allah. Ada pengetua dia itu muda lagi, dia bagi tahu waktu makan. Dia kata, waktu ceramah. Dia katakan, manusia itu adalah berasal dari perkataan manusia. Manusia. Ma apa? Nusia itu na'il fa'il. Manusia, apa yang dilupakan. Sebab manusia selalu lupa. Manusia. Manusia, kalau manasa itu tidak lupa, tapi manusia apa yang dilupakan. Pasal manusia selalu lupa. Orang yang selalu lupa ni selalunya dia makan banyak. Jadi Imam Nawawi rahimahullah sangat luar biasa sekali. Beliau makan bila sekali dia malam. Itu beliau makan minum seteguk air pada waktu malam. Itu yang diriwayatkan cara makan beliau. Ya Allah, Allah malu kita. Itulah ulama-ulama nanti rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Di situ terpegun dan tercengang kita melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan sahabat makan beberapa kepala sahaja. Masya Allah. Jadi kita ini sebenarnya bukan istilah kata pengarah kitab itu. Sekarang ini kita makan, makan sepinggan, tapi separuh pinggan. Tengah hari separuh pinggan. Kemudian malam separuh ataupun satu pinggan. Itu tak dinamakan menyedikitkan makanan. Tidak. Orang yang makan sedikit itu ialah tak ingat apa yang disebut di situ. Tapi lebih kurang orang yang tiga hari sekali makan. Tiga hari sekali makan. Itu makan tiga kali sehari. Dan mereka ketika makan, makan sikit. Entah pun makan sikit juga. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, makan. Mereka makan sikit-sikit. Mereka tidur juga sikit-sikit. Entah sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Masya Allah. Di situ kita sama dengan salafus soleh yang sikit itu. Dalam bab itu kita berjaya, alhamdulillah, bersama dengan salafus soleh. Wa qila man ashara nafsahu bil lail faqad fariha qalbuhu bin nahar. Itu juga disebutkan bahawa siapa tidak tidur di malam hari maka bahagia di siang hari. Ini orang yang ahlullah. Ahlullah ni tidak tidur malam. Kalau tidur pun sebentar. Sayyiduna Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang masyhur, beliau katakan, ahlul lail fi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim. Orang yang selalu bangkit malam, bangun malam dan buat amalan lebih sedap daripada orang yang ahlul maksiat dalam maksiat mereka. Orang yang berzina itu naudzubillah min dzalik, mungkin mereka rasa sedap. Orang yang bangkit malam lebih sedap malamnya itu daripada orang yang berbuat maksiat. Kata-kata daripada Syekh Muhammad Hamid Zamzam ini memberi bekas pada diri Ustaz. Beliau katakan, orang yang rasa sedap dan ladat dengan maksiat, ketahuilah itu adalah tanda hatinya cedera. Orang yang rasa sedap dan rasa ladat suka dengan maksiat, itu tanda hatinya sudah cedera. Cepat-cepat baiki. Umpama dilihatnya perempuan, lalu dia suka melihat perempuan itu dengan melihat yang dengan syahwat, itu tanda hatinya cedera. Tak kira lihat sama live ataupun lihat dalam televisyen, dalam video, dalam VCD, CD, dalam internet,
suka apa sahaja. Dia baca gosip tentang orang. Ah, suka dia. Buka lagi, buka lagi, buka lagi cerita gosip tentang artis. Umpamanya, ya Allah. Itu sebenarnya sudah ada tanda hatinya cedera. Tapi kalau dia tengok gambar ni dan hatinya rasa marah sangat-sangat, tak dibukanya. Alhamdulillah, Allah pelihara dia. Dan itu dia akan jaga, terutama sekali entah yang jiwa muda sebegini, umur muda sebegini. Nah, kontinuitas belajar. Masya Allah. Itu sebutannya adli. Wala budda li talibil ilmi min al-muwadhabati ala darsi wa tikrar fi awwal al-layli wa akhirihi fa inna ma bayna al-isha'aini wa waqt as-sahri waqt mubarak insyaallah. Naam. Tidak dapat tidak belajar tidaklah secara berterusan belajar dan mengenali pelajaran yang telah lewat di awal dan akhir waktu malam. Di awal maksudnya bila? Di awal malam, iaitu bila selepas waktu isyak tu awal sikit. Di akhirnya bila sebelum waktu subuh. Nah, kerana saat antara maghrib dan isyak dan waktu sahur yakni menjelang subuh adalah saat-saat yang diberkati Allah. Sebab itu bila orang yang sahur tasahharu fa inna fihi barakatun, disebut di dalam hadis. قيل في هذا المعنى يا طالب العلم باشر الورع وجانب اللام واترك الشبع دوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع. Ada diubah syair yang semakna iaitu wahai pelajar laksanakanlah wara. Maksudnya selalulah kita wara. Apa dia wara? Wara ini tidak melakukan dosa besar dan tidak mengingkari dosa kecil. Itu maksudnya wara. Syekh ni wara adalah dia tidak lakukan dosa besar at all dan tidak mengingkari dosa-dosa kecil. Nah, dan wara juga ialah orang yang berjaga diri daripada sesuatu halal dan benda tu halal tapi dia jaga-jaga tak makan banyak, takut. Jadi haram begitu. Nah, dia bercakap itu harus tapi dia tak cakap banyak, takut jadi mengumpat orang. Itu nama juga wara. Nah, hindari tidur dan waspadai turut inam. Nah, tidur di sini tidur yang banyak. Tidak mengapa tidur, orang Nabi pun tidur, orang sahabat pun tidur. Tapi tidur mereka tidaklah tidur yang terlalu sangat. Nah, disebut dalam riwayat Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah, beliau tidur bila sebelum waktu zuhur, itu namanya qailulah. Beliau solat subuh selama 40 tahun dengan wuduk solat isya, bermakna beliau tidak tidur malam. Beliau tidur bila tidur saat sebelum waktu zuhur, itu namanya qailulah. Itu pesan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Siapa yang nak bangkit malam, maka hendaklah dia melazimi qailulah untuk dia bangun bangkit malam. Macam mentor, mentor nak study ke ataupun mentor nak exam, tidur qailulah sekejap sebelum waktu zuhur, insyaAllah bangkit malam jadi mudah, insyaAllah. Ini disebut oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bintani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyyah Syarah kepada Bidayatul Hidayah. Dan berikutnya, mesti makan juga itu. Mesti makan. Orang mukmin mereka makan apabila kenyang dan berhenti sebelum bila mereka makan. Masalah ada gini, bila kenyang dia makan, kenyang dia makan. Mereka makan ketika lapar dan berhenti sebelum langgengkan belajar. Maksudnya tak langgengkan. Risau dengan hari ini melenggan apa pun tak. Dawib maksudnya dawib istiqamahlah selalulah. Setelah belajar jangan tufariqhu, jangan mengambil jarak. Maksudnya damar dah tak pergi tanah pi, jangan sampai dengan tu. Maksudnya pilah kalau ada urusan tak apa, usahakan untuk pergi tanah pi, untuk charge kita punya bateri. Jangan jauh sangat. Dengan belajar ilmu umum tegak dan menanjak. Baik, itu sekarang macam
Hendaknya juga memanfaatkan kesempatan belajar pada masa muda dan awal di rumah diri. Ingat entom ni yang saya pesan dengan entom. Waktu sekarang ini entom dengan tanah. Nanti bila entom berada bekerja, belum ada satu garanti entom boleh istiqamah. Wallahi. Especially kalau entom dah belajar. InsyaAllah sekarang ini Ustaz dengan buat satu transkrip. Syekh Nuruddin dan kami dulu pernah dijemput di TV Hijrah rancangan Cinta Ilmu. Ada satu tajuk, Adab Penuntut Ilmu. Ada tiga slot Ustaz sudah dengar daripada mula sampai akhir, khatam daripada alif sampai ya. Apa yang Ustaz buat, Ustaz telah tulis. Dah tulis satu-satu. Apa yang Syekh Nuruddin tulis, cakap sah, Ustaz pause, Ustaz tulis. Tanpa mengubah sedikit pun apa yang beliau sebut. Sebab Ustaz kasih kepada beliau, hatta yang disebut pun itu ada makna, ada rahsianya. Ustaz tidak ubah. Ya? Nah, sekarang sudah siap. Dan sudah semua sekali. Ustaz cuma nak tadqiq saja. Ustaz nak tahqiq. Beliau sebut Imam Syafi'i. Ustaz buat khutnah sampai Imam Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal. Gitu. Imam Al-Ambari. Gitu. Imam Nasaruddin As-Sijzi. Dekat situ siapa? Itu tujuan. Itu kerja Ustaz sekarang. Nanti Ustaz akan bagi dengan Ali, dengan Amir, dengan Syafiqah, dengan Fadila, dengan Aizat yang email mereka ada pada Ustaz. Itu yang Ustaz ingat nama tu. Kalau tak, semua itu. Tolong itu masukkan dalam print out nanti baca. Ya? Sebab Ustaz lihat sangat berharga sekali. Dan sebab luaskan nanti. Ini masuk. Mungkin Ustaz balik ni, balik daripada IKIM ni Ustaz akan selesaikan. Kalau sempat esok pagi, Ustaz pergi nanti. InsyaAllah. Ada 15 muka surat. Dan jemur membaca ni. Ustaz tidak jatuh walau satu patah perkataan sekalipun. Kerana seolah-olah Ustaz nak, seperti mana Ustaz bermanfaat, itu dapat manfaat juga. Setiap patah perkataan, seolah-olah Syekh Nuruddin sedang bagi adab pada entom. Sebab itu nanti baca ya. Ini Ustaz tengah usahakan. Memang berat benda ni. Tak ada orang sanggup buat benda ni. Buang masa saja. Paling-paling dengar apa isi penting dalam tu baru tulis. Nah, Ustaz nak ajak untuk saya pada guru. Setiap patah perkataan disebut oleh guru kita. Kalau sanggup dah, tak semua orang sanggup. Ustaz tahu memang sebab itu murid-murid itu ada martabat masing-masing. Itu beza. Nah, kenapa? Kerana beliau berkhidmat dengan gurunya Syekh Muhammad Zain Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Nah, Ustaz pun nak ambil tempat juga. Ustaz tak nak terlepas daripada itu. Nah, jadi kenapa tajuknya ialah ada penuntut ilmu entom baca khatam beberapa kali nanti supaya entom dapat manfaat. Demi Allah, demi Allah, Ustaz rasa kesedapan itu bila kita jaga adab dengan guru. Demi Allah. Karena itu, anak-anak itu bahasa Islam. Sebab itulah waktu muda dengan untuk remaja ni. Nah, sekarang, dia itu payah-payah sikit tak apa. Nanti bila itu dah great, nanti payah nak mengaji. Kalau mari pun mungkin tak selalu. Ini berlaku pada kawan-kawan itu. Nah, tengok sekarang kawan-kawan itu yang dah great. Malah yang dah kahwin. Masya Allah. Ulama sebut ada satu syair. Matal ilmu baina sebut ni ni sikit kan. Matal ilmu baina fakhidail mar'a. Maaf ya. Ilmu itu mati di antara, mohon maaf terjemahnya, di antara dua paha, mohon maaf, wanita. Nah, ilmu itu mati di antara dua paha wanita. Ini orang 18 ke atas fahamlah. Kerana apa yang ada di antara itu bermakna dia kalau dah kahwin payah nak tambah ada anak lagi, baby cute lagi, montel. Sebagaimana dikatakan syair, iaitu sebesar kesulitan itulah kebejayaan. Kejayaan itu kita kejambi dah. Kalau kita payah-payah bersungguh, ya Allah, orang yang minta sponsor tu bersungguh-sungguh, akhirnya dia akan dapat lebih. Kesusahan obsesi. Siapa mengapai cita-cita bangunlah di malam hari. Sebab malam hari lebih fresh otak dia, tambah lagi munajat pada Allah.
manfaatkan kesempatan masa muda tu, sedarlah masa muda itu segera berlalu. Nah, masya Allah, setiap masa akan berlalu, tidak akan kembali lagi masa muda itu. Ada seorang pengarang kitab, Matan Ibn Abi Zamrah. Mohon maaf, Matan Ibn Abi Suja'. Matan Ibn Abi Suja'. Siapa pengarangnya? Ibn Abi Suja'. Ingat tak itu bila Syekh Husni datang sini, ingat tak hari? Dia tanya dengan itu. Dia kata, itu tahu tak siapa guru Imam Syafi'i? Ulama yang senyap Imam Syafi'i ya. Beliau adalah siapa? Sufyan bin Uyainah. Guru Imam Syafi'i Sufyan bin Uyainah. Kemudian dia tanya balik, semua tak mahu dijawab itu. Siapa Imam Syafi'i? Oh, itu pun serius. Beliau kata, Uwid Sufyan bin Uyainah. Ini guru, cara guru bergurau ya. Intong pun siapa? Muhammad bin Idris bin. Susah intong dibuatnya. Beliau senang dia. Dia bagi him dulu. Siapa guru Imam Syafi'i? Sufyan bin Uyainah. Ya. Siapa Imam Syafi'i? Nampak semua teku dah tak payah. Siapa beliau? Murid Sufyan bin Uyainah. Nah, saya anak punya. Mohon maaf tidak pernah biasa. Silakan baca dulu lagi. Soalan. Kita sangat mohon maaf ya. Tak cukup masa. Tadi Ustaz sebenarnya tadi dulu ya, selalunya Ustaz akan keluar sebelum pergi kat sini 5:30 Ustaz dah keluar. Biasanya pada hari kita tak nak keluar sebenarnya. Hari ini tadi sebab maghrib tadi jauh tu mungkin dapat bawa tiga sudah. Assalamualaikum Ustaz. Boleh beri pencerahan tentang kalam Imam Ghazali dalam kitab Hidayatus Salikin 47 yang dalam itu ada ayat yang kalau dipahami ianya kalau kufur. Alamnya di situ dalam hadis kursi ana jalisu man zakaroni. Mohon pencerahan yang di situ ada penisbatan sifat makhluk kepada Allah. Nah, insyaAllah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau berakidah akidah asyairah. Terus difahamkan dulu akidah asyairah itu apa? Akidah yang mentazikan Allah daripada segala keserupaan dengan makhluk tasbih ataupun mengisimkan Allah memberi bentuk tubuh kepada Allah, itu namanya tajsim. Jadi kalam seperti itu nanti siapa ada bawa kitab Hidayatus Salikin? Ustaz yang bawa Hidayatus Salikin. Nah, bab yang keberapa tadi? Bab yang ketujuh. Apakah Imam Al-Ghazali pakai perkataan jalisun ataupun macam mana? Kalau ada kita takwil. Bab yang ketujuh itu sampai berapa? Siapa yang boleh? Apa aku yang jauhi? Kalau yang ada itu boleh terus ya. 388. Oh yang itu. Yang mana? Nah baru sini. Sebab usaha tak. Ini yang sama. Nah, 388. Hampir dah kita dia rasa punya 356 dia. Saya baca di mana? Aywa wa mahma dhakartahu fa huwa jalisuka idhqala Allah ta'ala ana jalisu man dhakarani. Masya Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ana dalam hadis kursi, ana jalisu man dakarani, aku seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan aku. Memang dari segi zahir seolah-olah itu ada perkataan jalasa, duduk di situ seperti duduk macam kita ini. Tapi pertama sekali tadi kita mesti faham lah, Imam Al-Ghazali akidah beliau adalah akidah al-Asyairah. Al-Asyairah ni akidah yang mentanzihkan Allah daripada tashbih serupa dengan makhluk ataupun tajsim punya ini akan tubuh badan. Kalau disebut jalis di sini bermakna seolah-olah Allah ada badan, sebab tidak dinamakan duduk melainkan dia mesti ada part yang atas dengan part yang bawah. Maka ketika kita baca ini taklah kita takwil. Takwil di sini maksudnya apa?
Jadi yang disebut oleh Allah di sini adalah kita takwil sebagai Allah itu sangat memberi perhatian kepada orang yang mengingatinya, supaya akidah kita selamat. Jangan dikatakan Allah duduk. Satu, kalau kita katakan Allah duduk kepada orang yang mengingatiku, apa kena mengenai duduk dengan ingat? Orang ingat dengan kita, kena kita duduk. Apa maksudnya? Kita takwil di situ bermakna Allah memberi perhatian dan Allah akan mendengar dan Allah akan menerima, akan permintaan orang yang mengingatinya. Seumpama kalau itu ada hajat, anak pun duduk kat sini. Apa hajat? Kalau anak sambil berjalan, apa hajat? Tak apa dia serius. Apa cerita? Lagu tu kena. Tapi kita takwil. Ini di dhabit nanti. Tak sampai lagi bab ni. Nanti siapa yang ada kitabnya, dhabitkan sekarang. Jalis kat situ adalah bukan jalis. Jalasa yajlisu. Jalsan fahuwa jalisun. Itu bukan. Sebab memberi makna yang zahir itu adalah mustahil bagi Allah. Satu. Yang kedua, dhabit kat situ. Dhabit. Al-zahiru laisal murad. Zahir. Dhabit. Al-zahiru laisal murad. Al-zahiru laisal murad. Yang zahir itu bukan maksudnya. Maksudnya duduk yang zahir, maksud duduk zahir macam kita ni lah. Laisal murad bukan maksudnya. Itu kaedah kita. Kalau orang katakan salaf mengatakan amiruha ala zahiriha, ayat-ayat tentang tangan, tentang muka, jari-jari apa semua, itu kita ikut terjemah mereka. Kita tak terjemah begitu. Tangan, yadullahi fawqa aydihim. Salaf mengatakan apa? Amiruha ala zahiriha. Amiruha. Bukan amir ni. Amir maksudnya jalan. Macam kita berjalan, jalan. Marra yamurru. Berjalan, jangan singgah. Maksudnya, jangan diperdalamkan maknanya. Lalu sahaja mengikut zahiriha. Ay, zahir lafaz. Bukan zahir makna. Dhabit. Dhabit. Amiruha ala zahiriha. Amiruha tulis dulu. Amiruha ala zahiriha. Ini silap. Orang-orang yang berfahaman katanya Wahabi itu silap faham. Memang salaf kata begitu. Tapi maksud salaf zahiril lafaz. Bukan zahiril makna. Amiruha, lalukan ia ayat-ayat sifat tadi ala zahiriha, mengikut zahirnya, ay zahirul lafaz. Dhabit kat situ, bukan zahirul makna. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, lalukan saja yad Allah seperti tangan-tangan mereka. Kalau nak sebut tangan tu tak apa, tangan Allah seperti tangan mereka, tapi mesti takwil majas. Tangan itu maksudnya tangan majas, kekuasaan Allah. Itu kalau kita dah terjemah jadi majas, itu jadi khalaf. Ustaz nak jadi khalaf, jadi salaf. Orang selalu kembali pada salaf. Betul. Salaf katakan, lalukan ia amiruha, lalukan ia, jalankan ia ala zahiriha, mengikut lafaznya, ay lafaznya, zahirnya, zahir lafaz. Bukan zahir makna. Maknanya ialah tangan. Kalau kita ambil makna zahir tangan, itu jadi tajusim. Alhamdulillah. Zahir lafaz, apa artinya? Ya Allah, di atas tangan mereka senyap hafizah. Begitu orang salah. Ar-Rahmanu ala al-arashi istawa. Allah di atas arash itu istiwa. Itu cara orang salah. Orang yang mutasallif, yang mengaku salah, dia kata Allah bersemayam di atas arash. Walau makna zahirnya, makna zahir adalah semayam. Semayam. Bersemayam, duduk. Bersidah ataupun duduk bertenggek tentang tu. Ini akidah kufur namanya. Kalau orang kata Allah bersemayam di langit, tapi tak tahu apa makna semayam, tapi bukan makna istakarra. Bukan makna istakarra. Istakarra duduk dekat. Bukan makna itu. Tak jatuh kafir lagi. Tapi dia fasik. Takut-takut jatuh pada kafir. Sebab itu kita takwilkan dia. Pertama sekali zaman sekarang, Ustaz tengah menulis kitab-kitab ini sebab banyak sangat orang keliru. Dia faham kata salaf, tapi sebenarnya bukan salaf. Dan mungkin ada dekat sini lah, ada sedikit cerita tentang ini. Ustaz mohon maaf sekarang sudah tidak pernah dimaksud. Makna, masa, maaf kan malam ini. Salam dengan Ustaz, kita salam-salam saja. Ustaz tak perlu balik. Supaya cukup.
Tuan Maaf semua, kita insyaAllah bila lagi kita sepatutnya minggu pertama dengan minggu ketiga, dan minggu ketiga Habib Ali kan teruskan untuk dengan Habib Ali. Kemungkinan Ustaz akan buat minggu pertama, minggu kedua dan minggu keempat kemungkinan, supaya dia jarak sikit. Kalau lupa selalu saya tak sepanjang waktu dia. Orang Arab sebut Zulurin Ban Tazdad Qubbah. Ziarahlah jarak-jarak dan jangan bertambah akan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسننا الأوراد وأمن الروات وفي الوالدين وفي المولدين والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أجر وصحبة والمسلمين أجمع أمين رب فاسمع فضل وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول الأحضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه حكاية تشرب الحمد لله بالبدء والتلادي. Salawat ini jangan lupa esok hari ini, paling kurang tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anziluhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi mengatakan, man qala, siapa yang baca sedemikian, wajabat lahu syafa'ati, wajiblah baginda syafa'ati. Baca tiga kali esok, paling kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad penduduk kami sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tempatkanlah baginda di kedudukan yang paling hampir di sisimu pada hari kiamat. Sampai sampaikan pada kaidah paling bagus 100 kali, yang paling kurang 3 kali. Assalamualaikum. Mohon maaf kita bersalam sekadar sekali. Yeah.